Keadaan kesihatan pelakon veteran Hisham Ahmad Tajuddin 76 yang kini dirawat di Wad Kebergantungan Tinggi Hospital Shah Alam masih lagi tidak menunjukkan perkembangan positif dan difahamkan semakin kritikal. Anaknya, Akila Muhammad Hisham 26 berkata, bapanya yang dimasukkan ke HSA pada Khamis lalu akibat jangkitan kuman dalam paru-paru masih lagi ditidurkan serta menggunakan 100% bantuan alat pernafasan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Perkembangan terkini keadaan kesihatan ayah, dia masih lagi ditidurkan dan belum menunjukkan sebarang tanda-tanda positif untuk sedar, bahkan keadaannya semakin kritikal. Semalam, doktor juga sudah memberikan ayah dos antibiotik yang lebih kuat untuk membunuh kuman-kuman yang menyerang badannya. Namun, doktor maklumkan ubat itu tidak memberi sebarang tindak balas terhadap jangkitan yang ayah alami, katanya. Menurut Akila, doktor juga memberitahu keadaan bapanya kini terlalu kritikal dan meminta semua ahli keluarga bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Apapun, saya mohon kepada orang ramai serta semua yang mengenali ayah agar mendoakan kesihatannya untuk kembali sihat seperti sedia kala dan dapat pulang ke pangkuan keluarga. Saya juga bersyukur kerana rakan-rakan serta saudara mara tidak berhenti menghubungi untuk bertanyakan perkembangan kesihatan ayah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua, katanya. Menerusi harian Metro, sebelum ini melaporkan Hisham berada dalam keadaan kritikal akibat jangkitan kuman dalam paru-paru selepas dia difahamkan mengalami batuk teruk sejak seminggu lalu.